dan berkat iman dan Islam serta maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat lima berjamaah di masjid penuh barokah, masjid kebanggaan bangsa Indonesia, Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah jemaah rahimakumullah, hari Jumat ini, hari Jumat menjelang akhir, tinggal sekali lagi di akhir tahun 2022. Insya Allah kita akan meninggalkan waktu tahun ini menyambut tahun 2023. Bagi kita, tahun miladiah atau tahun hijriah ada tahun waktu yang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya perbedaan di dalam menghitungnya ketika miladiah berdasarkan syamsiah, berdasarkan matahari, sedangkan hijriah berdasarkan putaran bulan. Semua adalah waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi kewajiban kita adalah untuk muhasabah, introspeksi, hisab, menghitung diri sendiri, menilai diri sendiri. Sebagai diri sendiri punya hati nurani sebagai hakim. Apakah selama 2022 ini kita mengerjakan sesuatu lebih banyak untuk mendekatkan diri kepada Allah atau banyak lalai untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala? Apakah di 2022 ini kita banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat?